Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak kongsi tips sikit saja. Tips sikit saja hari ini. Okey. Ini Perdana B6. Masalah utama dia adalah bocor pada minyak hitam dan bocor pada air radiator, air coolant. Okey, minyak hitamnya bocor pada banyak tempat dan air coolant dia pun bocor ada pada dua tempat. Okey, hari ni saya nak kongsi sikit tips lah, sebab kereta ni minyak hitam dia bocor banyak pada bahagian timing belt dan dia punya air pun bocor pada bahagian water pump. Sedangkan timing belt set dengan water pump set ni baru jadi ganti lebih kurang dalam setahun. Okey. Ni adalah water pump yang sebelum ni, masih baru. Okey, tapi dia bocor. Dia bocor pada bahagian sini. Okey, dia bocor pada bahagian tepi sini. Tak nampak ah. Okey, dia bocor pada bahagian tepi sini. Okey, bila saya buka memang ada berkeladak lah. Kesan kat sini gasket lama dengan ada kesan air keluar kat sini. Jadi dia keluar ikut sini. Kawasan ni. Alright. Dia saya tengok kaedah pemasangan water pump ni pun ada kurang sikit, ada salah. Bukan salah lah, kurang tepat sikit kaedah pemasangan dia. Alright, kaedah yang paling cara pemasangan yang paling salah, paling jelas salah kat sini adalah penggunaan gam gasket yang terlalu banyak kat sini. Okay, kita boleh tengok sini. Tadi gam gasket dia tebal banyak ni lah, terkeluar. Okay, terkeluar. Nah, ni terkeluar gam gasket. Okay, gam gasket ni terlalu banyak. Dan okay, dah pemasangan salah yang keduanya adalah lepas pasang pun gam, dia terus on the spot pasang. Okay, bila dia masa gam tu tengah basah, kita terus pasang, gam tu akan melilih keluar macam mayonis burger. Okay, ni keluar kat atas ni. Oh, dia keluar, dia keluar sebab dia basah lagi. Ni masih lembek, so dia mengalir tengok. Okay. Macam ni. Ini kaedah pemasangan yang salah. Okey. Yang kedua, yang jadi masalahnya dipasang dekat sini. Okey, kita ada tengok kat sini. Dekat sini. Ha, kita nampak dengan jelas kat sini. Alright. Saya buang gasket-gasket lama. Dan kita akan nampak masalah dekat mana. Ini disebabkan oleh gam saja. Disebabkan oleh gam. Okey, ada kita kan sini, water pump Perdana B6 ni, water pump dia ada bypass. Dekat sini satu, dekat sini satu, dekat sini satu. Dia ada bypass. Okey, saya ambil contoh yang baru. Okey, cuba kita tengok, dia ada lubang bypass di sini. Di sini satu, di sini satu, di sini satu. Okey, lubang bypass. Tapi disebabkan menggunakan gam yang banyak, okay, dia sapu je gam cukup rasa, lubang bypass ni tersumbat dengan gam. Penuh dengan gam ni. Gam saja dalam ni. Okay, so lubang bypass ni dah tersumbat. So bypass tak berfungsi. Okay. Adakah ini punca water pump bocor? Bypass ni tersumbat? Bukan. Tersumbat water pump ni bocor disebabkan oleh gam yang terlalu banyak. Kenapa? Okey, saya bagi satu contoh. Kita ambil water pump baru. Okey, tersapu gam, kau-kau punya gam, memang kau-kau memang tak rekod punya gam. Lepas tu kita letak gasket. Okey, gasket dia ikut. Okey, ikut sini. Kita letak gasket. Okey, lubang bypass dah tersumbat lah dengan gam tu. Okey, bila kita letak gasket, lepas kita sapu gam dan kita pasang dekat sini, dekat blok, kita akan ketatkan dia. Okey, contoh saya bagi bayangan je eh. Okey, kita ketatkan dia dengan torque wrench. Ketatkan kepada 10 Newton. 10 Newton. Okey, lepas tu siap. Ini masalah dia. Bila kita dah ketatkan 10 Newton, ada lubang ni. Okey, kat sini. Okey, contoh. Contohlah senang lah. Okey, kita ambil torque wrench. Kita ketatkan dia dalam 10 ke 15 Newton. Okey, lepas tu siap. Sebenarnya kerja tu tak siap.
Okey, sebab bila ada gam yang masih cair berada di bawah bawah gasket ni, pembukaan gasket ni. Okey. Bila kita ketatkan dia sekali, gam tu akan mengalir keluar macam mayonis di dalam burger. Okey, dia mengalir keluar. Gam tu belum lagi keras. So kalau kita tinggalkan macam tu dan kita anggap dia siap, sebenarnya itu adalah salah, cara kerja yang salah. Sebab gam tu masih lagi cair. So kita biarkan dia dalam lebih kurang dalam masa sejam. Okay, kita ketatkan lagi sekali, kita masih boleh ketatkan dia. Sebab gam tu dah start penyet, dah start penyet, dah start penyet. Okay, kita ketatkan lagi, kita boleh ketatkan lagi. Tapi kebanyakannya, lepas sapu gam, ketatkan, terus pasang, terus siap kita. Situ ada masalah dia. Okay, jadi lepas kita sapu gam, kita ketatkan terus, tertinggal. Kita anggap kita dah siap. Itu adalah cara kerja yang salah, boleh menyebabkan berlakunya kemuncuran pada water pump. Kaedah pemasangan yang betulnya bukan macam tu. Kaedah pemasangan betul dia lain. Nanti saya akan cerita kan. Okey. Kaedah pemasangan yang betul pertama sekali adalah surface area. Contact area. Contact area di antara water pump dengan blok. Mula-mula ini kena cuci kau-kau dulu, bersih-bersih. Ada setengah tu kalau saya tengok-tengok yang gosok pakai scraper, yang gosok pakai scraper bagi licin, dah terus sapu gam, terus pasang. Di situ ada masalah sikit sebab pada kawasan yang lama ni dia boleh ada karat air. Okey, dia ada karat air dan biarpun kita sapu gam, kita sapu gasket, air tu akan mengalir melalui bawah karat atau bawah kotoran, so dia akan keluar. Okey, dia mengalir ikut bawah kotoran, lapisan macam ni. Permukaan besi, kotoran, gam, gasket. So dia mengalir ke bawah sekali. Okey, antara besi dengan kotoran dia lalu ke bawah. So gam dengan gasket tu tak memberi apa-apa efek lah. Tak akan menghalang air daripada bocor. Air tu tak akan bocor. Jadi cuci permukaan. Mula-mula kita pakai scraper, cuci kau-kau pakai scraper. Okey, tapi permukaan ni tak akan mengkilat. Tak akan mengkilat macam ni. Keadaan kedua, nampakkan kita wasir. Okey, lebih kurang yang ini grade 600. Kita gosok. Gosok bagi kilat. Oh, memang payahlah. Memang azab lah kerja ni sikit. Ini sebab enjin di luar kereta. Bayangkan kalau enjin ni berada di dalam kereta, ruang kerja yang sangat sempit. Okey, so kita gosok kat sini bagi kilat. Okey, gosok bagi kilat. Okey. Dekat macam ni. Ha, dekat sini kita akan nampak kesan laluan bypass. Yang hitam ni laluan air bypass. Dekat sini, dekat sini dan dekat sini. So ni laluan air bypass. So dia akan karat lah sikit kawasan ni. Haa, macam tu. Yang ini saya tak tunjukkan contoh, saya cuma nak cerita saja. Okey. Haa, sebab banyak kerja lagi proses yang saya nak buat. Okey, yang kedua kita ambil gasket. Ini adalah gasket water pump. Okey, ada dua jenis. Satu yang kertas macam ni, ada satu lagi kertas coklat. Agak nipis sikit. Okey, gasket ni, itu pasang je. Sebab kita confident sebab permukaan ni rata, so tak ada masalah nak pakai gasket tanpa pakai gam. Okey, pasang gasket. Okey, kita pasang water pump. Macam ni lah, senang. Ini contoh saja, saya tak buat pemasangan sepenuhnya. Sebab kerja nak kilatkan dia ni saja ni pun dah agak lama. Ini pun belum puas hati, ketap pasti saya dah habis stop, saya nak keluar cari ketap pasti sekejap. Okey. Terus pasang. Okey, oleh sebab kita tak guna gam, kita pakai direct gasket saja. Okey, contohnya ini contoh saja. Kita pakai direct gasket, kita tak pakai gam. Ambil top range. Ya, okay, ambil top range. Kita set pada kita next stage lah. Kita set pada 5 dulu, 5 Newton. Okey, kita ketatkan. Okey, dah cukup 5 Newton. Jadi kita ketatkan semua. Semua skru yang ada, kita ketatkan pada 5 Newton. Kita rest lebih kurang dalam setengah jam. Ataupun lebih kurang dalam 15 minit lah untuk yang first. Okey, lepas tu kita ketatkan lagi surround. Kita naikkan nilai dia kepada 10 Newton. Okey. Naikkan dia kepada 10 Newton. Kita ketatkan lagi. Okey, dia boleh pusing lagi.
Okey, kita ketatkan 10 Newton. Next, tinggalkan lagi lebih kurang dalam 5 minit ataupun setengah jam. Yang terakhir, baru kita ketatkan pada lebih kurang dalam 15 atau 12 Newton. Okey, kita ketatkan dalam, saya biasa set dalam 12 Newton lah. 12 Newton. Okey. Itulah keadaan yang betul. Sebab kalau kita ketatkan sekali, sekali haru je, sekali jalan je, terus pergi pada 12-15 Newton, okey, pop kita dapat. Kita ingatkan dia dah ketat. Okey. Tapi water pump ni akan penyek gasket tu. Gasket tu makan masa untuk penyek. So bila gasket tu dah penyek, bila kita try lagi sekali, dia boleh pusing lagi sikit. Okay, macam tu cara dia. Ini yang confident lah, yang kita tak pakai gam. Tapi kalau yang kita tengok permukaan dia dah agak teruk, orang kata was-was, sama ada nak pakai gam tak nak pakai gam, kita pakai je lah gam. Okay, sebab kita tak nak buat kerja dua kali buka sebab bocor. Kaedah pemasangan gam ni macam ni pula. Ini kaedah pemasangan yang betul lah. Sebab saya tengok banyak kan cara pemasangannya agak kelang kabut sikit lah. Okay. Kalau tak adalah bucur banyak kali lah kereta ni. Okay. Kaedah pemasangan yang betul adalah bukan sapu gam dekat sini. Bukan. Jangan sekali-kali sapu gam dekat ni. Sebab ni lubang bypass ni akan tersumbat. Jangan sapu gam dekat sini. Okay. Sapu gam adalah dekat gasket. Sapu-sapu yang sangat nipis je. Sapu yang nipis ya, sapu nipis gam kat sini. Lepas tu sapu bahagian belakang. Lepas tu keringkan dia. Ha, ini ayat yang penting. Keringkan gam. Lebih kurang dalam sejam. Lama, memang lama. Sebab bila gam tu kering, dia keras, dia tak akan ada kesan mengalir macam yang mayonis burger tu. Okay. So dia nipis dan dia keras. Okay. Bila gam kat sini dah kering, tu kering. Okay. Pasang balik macam tadi, ketatkan guna kaedah 3 kali ketat tadi. Okey, ketatkan dengan 5 Newton dulu. Biarkan sekejap, ketatkan dengan 10 Newton, biarkan sekejap. Lepas tu last kali ketatkan dengan 12 atau 15 Newton. Okey, lepas tu siap. Itu baru betul-betul siap. Tapi kalau nak confident, yang last kali ketatkan dengan 15 Newton tu, tunggukan sekejap dan double check dia sekali lagi. Okey. Itu baru betul-betul benda tu rapat. Tak ada leaking. Kita nak kurangkan risiko leaking sebenarnya, sebab benda ni nampak dia leaking, dia leceh, kecil je leaking, tapi nak buka dia habis, kena buka semua. Okey, ini saya keluarkan ni bukannya semata-mata untuk check water pump saja, tapi untuk buat siasatan investigation kat mana masalah enjin. Sepatutnya job kecil je ni, tapi enjin dah kena keluar sebab bocor dia banyak. Di sini bocor hitam, sini bocor hitam, 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 bawah ni bocor hitam, sini bocor air. So enjin keluarlah senang, supaya kerja tak ada buka pasang 2-3 kali. Okey, kat situ je saya nak share hari ni, iaitu pasal cara pemasangan water pump yang betul lah. Okey, kita tak nak lah semua benda buat kerja, semua benda kita nak sapu gam, semua benda sapu gam, sampai top gasket atas ni pun, cover gasket ni pun semua sapu gam, semua sapu gam, sapu gam. Gam ni tak sebetulnya akan menyelesaikan masalah, dia akan menimbulkan masalah pun ada. Okey, gam-gam yang banyak nanti dia akan jadi mayonis. Kalau dia keluar daripada gam, daripada dia keluar daripada body water pump, tak apa. Tapi kalau dia masuk ke dalam, okay, dia boleh mengalir keluar, dia boleh mengalir ke dalam. Bila masuk ke dalam, dia akan mengalir melalui air dan dia akan tersumbat. Berkumpul dan tersumbat dekat radiator. Okay, so gam kat sini janganlah pemurah sangat kat sini ni. Okey, sapu cukup rasa dekat gasket je, jangan sapu kat sini. Sapu dekat gasket. Lepas tu kering kan dia, sekering-sekeringnya. Lepas tu kita pasang. Itu kaedah sebenarnya, cara yang betul untuk buat proses pemasangan water pump. Alright, harap dapat membantu semua. Sekian.